Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukranillahi amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diizinkan bertemu dan beribadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan penuh nikmat. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para hadirin rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza Ramadan kutihat abwaabu jannah wa ghuliqat abwaabu nar wa syufidat syayatin." Yang artinya, jika datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Makna dibuka pintu-pintu surga pada bulan Ramadan dalam hadis ini adalah Allah berikan kesempatan terbaik untuk bertaubat. Allah lipat gandakan pahala ibadah. Para hadirin rahimakumullah, makna pintu-pintu neraka ditutup adalah pada upaya kita untuk menutup pintu maksiat. Jika benar puasanya, maka akan jauh dari maksiat. Jika jauh dari maksiat, maka akan tertutup pintu neraka. Allahu Akbar. Para hadirin rahimakumullah, makna sebenarnya setan-setan dibelenggu adalah ruang gerak setan menjadi terbatas, tidak bebas untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Semoga pada bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan takwa sehingga setelah selesai Ramadan kita menjadi muslim yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan salah datang dari diri saya sendiri. Lari-lari mencari markisan yang ketemu buah naga dan nangka. Mari sempurnakan ibadah puasa agar terbuka pintu surga dan tertutup pintu neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.